Tersangka pencemaran nama baik yang juga komika yakni Muhammad Kli MT alias Aco dan pihak pengelola apartemen Grand Pramuka Cempaka Putih Jakarta Pusat akhirnya sepakat untuk berdamai. Ya, namun demikian kasus ini seharusnya menjadi pelajaran terutama bagi pemerintah untuk lebih ketat melakukan pengawasan terhadap pengelola apartemen dan juga perumahan untuk menepati janji yang juga menjalankan kewajiban mereka terhadap konsumennya. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan seorang komika, Muhammad Kli alias Aco dengan pihak pengelola apartemen Green Pramuka berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat melakukan perdamaian setelah melakukan pertemuan tertutup di gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Cuman kan ada keterbatasan waktu, nanti bisa ditindaklanjuti lah. Intinya sudah ada kesepakatan positif bahwa kita akan menyelesaikan ini dengan cara keluargaan. Kami itu ingin berdamai gitu dengan pihak saudara Aco atas penyelesaian ini, dan prosesnya itu harus kita selesaikan dengan jalan kekeluargaan. Perseteruan antara Aco dan pihak pengelola apartemen Green Pramuka sempat menyita perhatian publik. Curhatan Aco di media sosial telah membuka tabir gelap permasalahan yang dihadapi oleh penghuni apartemen yang terletak di kawasan Jakarta Pusat ini. Satu, mengenai sertifikat. Sejak kami tempatin di sini, itu dari 2012 Oktober, kami hanya menandatangani PPJB. Kita benar disengsarakan, sudah capek-capek kena macet, di sini juga kita susah cari parkir kan. Nah seperti itu, tarifnya pun gila-gilaan kan. Soal transparansi IPL, soal sertifikat kami yang belum dikeluarkan. Permasalahan antara penghuni dan pengelola apartemen tidak hanya terjadi di apartemen Green Pramuka. Berdasarkan catatan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pada 5 tahun terakhir terdapat 400-an pengaduan yang masuk ke YLKI terkait perselisihan antara penghuni dan pengelola apartemen. Itu sering terjadi ketimpangan antara apa yang ada di iklan, apa yang brosur, ya, kemudian di lapangan ketika konsumen sudah membeli atau bahkan sudah informasi, ternyata tidak diwujudkan itu. Kedua, pengaduan masalah biaya-biaya di dalam lingkungan apartemen. Pembangunan apartemen atau rumah vertikal adalah salah satu solusi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi warga di kota besar. Untuk itulah perlu perhatian dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini supaya penghuni bisa hidup dengan nyaman. Tim Liputan MNC Media melaporkan.